Bang, mungkin kan Abang dengar kabar juga nih, Bang Boril juga jadi roadman-nya Bang Bilar. Kayak gimana sih Bang itu ceritanya Bang? Ya alhamdulillah, maksudnya kalau memang Kak Bilar sendiri mempercayakan saya untuk nampingin jadi RM, ya alhamdulillah. Mungkin Kak Bilar juga udah melihat dari jauh, dari awal pertama ketemu memang kan juga hubungan sama Kak Bilar juga baik. Sama kayak Dede lah, tidak ada jauh beda memang. Mereka anak-anak baik juga. Tapi untuk kondisi Bang Adlin lagi sakit atau gimana kah sehingga menggantikan atau bagaimana? Bang Adlin memang lagi istirahat karena sakit. Tapi untuk kedepannya saya tetap juga sih, nanti ada Bang Adlin juga, ada saya juga gitu loh. Jadi saya tetap membantu Kak Bilar, tetap jadi road manajernya Dede juga, Kak Bilar juga sih. Alhamdulillah, biar jaga lah dua-duanya juga, kan kayak anak saya sendiri ya, adik saya sendiri, jadi udahlah kita membeda beda. Berarti cidukan fans Leslar benar-benar tepat nih ya Bang Boril. Mungkin karena ya nggak tahu juga sih ya, ya mereka ya bilang canggih-canggih ya, bisa bisa dapat gitu ya. Maksud saya yang terpenting ya alhamdulillah, maksudnya saya bisa dampingin Kak Bilar juga, bisa dampingin Dede juga gitu ya. Ya kan tidak jauh tuh, maksudnya pola kerjanya juga sama ya kan. Ya udahlah, alhamdulillah Bang Bilar sendiri juga mempercayakan saya juga untuk mendampingi Kak Bilar dalam setiap kerjaan maupun di luar kerjaan juga. Ya udah, alhamdulillah. Mungkin nih kalau tahu nih Bang ya, kan untuk acara